Assalamualaikum. Ketemu kembali dengan channel Niken Setiati. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Hari ini saya akan membuat satu video di mana video lebah mencari makanan di salah satu kelopak buah naga pada saat jam 7 pagi. Lebah biasanya mencari madu itu pada pagi hari dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian dia masuk kembali ke sarangnya. Golek madu. Thank you.
pada menit ke 9.47 detik lebah sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan kelopak bunganya. Ungkap ini. Ungkap ini. Ini kita yang ditek, loh. Lupa. Loh, eh.
Ini adalah salah satu kotak lebah atau glodok yang berada di samping rumah. Kotak ini sudah hampir 3 bulan tidak dipanen. Tujuannya agar setelah penuh dia pindah ke sebelahnya untuk memperbanyak anak-anak lebah. Ini lebah tawon ini keluar masuk mencari makanan karena memang setiap pagi lebah ini mencari makanan pada bunga-bunga atau rumput-rumput yang ada di sekitar rumah.
Enek. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Selamat beraktivitas. Saya aku nang isor. Nyapo. Betul.